Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di hari Senin yang berbahagia ini. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita sanjung jadikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan Bapak, persis Bapak lihat, itu belum disiplin. Mulai dari dimulainya upacara bendera yang kelas 6 asik ngobrol sama kawan-kawannya. Dan bila lihat dari segi melihat, itu kita belum melakukan disiplin. Itu bisa ada Bapak? It's time to begin the first step.